tahunya dulu apa nyoba nasi gorengnya dulu, guys? Ayo coba. Hah? Tahu. Tahu, soalnya kru aku ada yang ngincer nasi gorengnya. Siap. Nih ya, kalau tahunya itu begini nih, pemirsa. Tahunya ini sebenarnya tahu apa sih, Mas? Tahunya itu tahu pong. Diisi sama tahu isi itu ada telur, ada daging ayam, ada rempah-rempahnya. Jadi ini kayak tahu bakso tapi bikin sendiri gitu ya? Iya. Jadi ini tahu. Tahunya tahu pong tapi diisi tengahnya itu ada dagingnya, terus ada rempah-rempah. Ada telur. Ada telur. Mari kita makan. Ini berapa harganya kalau ini? 5.000 per porsi. 5.000 per porsi, seporsi segini? Iya. Ya murah. Aku sok-sokan tanya, padahal aku sering tuku ya, emangnya ibu. Ini kita cobain, bismillah. Langsung, ha? Ini emang gak pernah salah sih. Rasanya enak, pol. Lagi-lagi mau ak, mau ak. Bentar, putarin dulu. Kamu jual frozennya gak sih, Mas? Belum, ya. Ini ya, kayak yakin deh kalau misalnya kamu jual frozennya, orang mungkin habis makan di sini, awalnya pengen beli lagi buat dimasak di rumah. Buat stok. Iya. Kalau di sini kan spesialnya nasi goreng. Orang kalau mau ke sini ya pengennya nasi goreng gitu. Lah, kalau misalnya di sini tuh ada antri gitu. Ngantri gitu. Ya, kalau misalnya mau ngantri itu biasanya nunggu dulu makanannya yang mau keluar kan nasi goreng. Lah, sambil nunggu ada camilan ya, tahu rempah. Makannya tahu ini ya, tapi tahunya enak loh, pemirsa. Buat lauk juga enak ya. Ini aku mau nyobain bintangnya nih. Ini aku udah, ini yang nasi goreng Padang pakai babat ya. Babat plus telur. Babat plus telur. Babat lagunya TikTok tuh loh. Berapa, Mas? Sedang. Level sedang ya? Iya. Tapi aku di sini ya, pernah nyoba yang level 3-nya aja aku udah kemeringet loh. Padahal aku doyan banget pedes. Kita coba nih, lihat ada babatnya. Bismillah. Ini yang sedang aja. Terasa pedesnya say, kayak telur. Enak. Sehari kamu bisa ngejual sampai berapa porsi, Mas? Kalau di sini 200-300 porsi. 200-300 porsi? Biasanya sampai 500 porsi. Seriusan? Iya, karena ada corona itu. Kan, itu kamu buka dari jam berapa sampai 500 porsi? Jam 3 sampai jam 10 malam. Jam 3 sampai jam 10 malam? Iya, iya. Pitung jam 500 porsi. Mantap sekali ya. Iya. Ini keren banget nih. Nah, ini bisa kalau misalnya mau pesan bisa ada lewat ojol juga nggak sih? Iya, ada. Di Shopee Food sama GoFood. Semua bisa ya? Iya. Nih, pemirsa harus cobain lah. Pokoknya kesini. Ini cobain. Ini aku sampai makannya kayak berat banget karena terlalu excited tau ya. Ini harus cobain, beli langsung porsi jumbo. Biar ini, biar puas gitu kan ya. Terakhir ada yang mau sampein gak nih, Mas, buat pemirsa yang ada di rumah? Oh iya, kalau pesan dan kesan ya. Pesan dan kesan itu jangan pernah itu berhenti untuk mencoba. Jadi selagi masih muda, berkreasilah dan berusaha selagi masih muda. Nah itu, berusahalah selagi masih muda. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Mas Ade adalah berjualan nasi goreng ya. Nggak usah malu gitu kan ya. Karena awalnya dari resep keluarga, sekarang malah semua orang suka gitu kan ya. Jadi harus banget dicobain gitu. Oh,
Mas, boleh nggak aku tanya sesuatu? Ini ya kan kebiasaannya udah ngomong tentang usaha gitu. Omsetnya berapa? Boleh tahu nggak? Langsung ya. Kalau omsetnya ya bisa dikalikan sendiri. Bisa dikalikan sendiri. 15.000 kali. 15.000 kali 500. Kali 200 porsi yuk akeh ya guys ya. Jadi aku nggak mau hitung-hitung mas. Oke baiklah. Lumayan lah ya bisa buat jajan-jajan gitu kan ya. Makasih Mas Ade. Ada itu apa? Giveaway. Oh ada giveaway? Yeah. Nah nih ada giveaway nih, ada giveaway, apa lagi nih? Amit, wah, buat pemirsa TV-ku nih ya, kalian bisa dapetin, apa nih, giveaway voucher dari Nasi Goreng Padang. Syaratnya gampang, kalian bikin pantun terunik ya, pantun terunik yang bisa bikin kita mau kasih kalian voucher. Ini gratis berapa nih? Satu porsi. Gratis satu porsi nih ya. Yeah. Bisa di take away juga. Bisa di take away, nah tuh ya. Jadi yang mau langsung mention ke TV-ku, bikinin pantun yang terkece, nanti kita bagi ini. Ini ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 nih ya. Jadi nanti siapa yang beruntung bakal dapet ini. Terima kasih Mas Ade. Siap. Dan pemirsa, jangan lupa ya buat nontonin ngicip ya. Dan yang mau tahu rekomendasi-rekomendasi makanan yang enak-enak, itu pokoknya nonton ngicip. Dan nanti tuh pamit, bye!